كريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya. Alhamdulillah, malam ni kita sama-sama dapat hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dipilih oleh Allah Ta'ala, walaupun dalam suasana keadaan ayak tak ada. Alhamdulillah, tuan-tuan. Maknanya kita tak semua orang boleh berada di tempat ni sekarang. Ini menandakan adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ditunjuk, tuan-tuan, semua kejadian itu adalah daripada kekuasaan dia. Kerana tu kata Al-Imam Ibnu Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dia kata nak menunjukkan Allah Ta'ala itulah yang berkuasa, dan juga nak tunjukkan adanya kekuasaan Allah Ta'ala adalah bila mana seseorang merancang dan bila mana di dalam hatinya terlintas apa-apa perkara. Dan tuan, kadang-kadang perkara tu tidak ada hasilnya, tidak sebagaimana yang dia niatkan, tidak sebagaimana yang dia inginkan. Jadi kata Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, bila dah keadaan begitu, maka nak tunjukkan di sana adanya satu kekuasaan lain yang mengatasi segala daripada kemahuan manusia. Iaitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, malam ni kita dapat sama-sama sekali lagi, dan kita sambung
pembacaan kitab Simarul Jannah, terjemah bagi kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, yang pengarang asalnya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Terjemah Simarul Jannah ini dibuat oleh Al-Syeikh Idris Al-Khayyat Al-Makki thumma Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan dia kata, dan ketahuilah olehmu, dia kata, bahawasa muraqabah itu semulia-mulia maqamat. Tuan-tuan, kita bincang sebelum ni, segala peringatan-peringatan yang perlu kita ingatkan kepada hati kita, bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Melihat. Kemudian kita kata lagi ke hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan balas semua yang dilakukan oleh kita manusia. Kemudian kita peringatkan lagi hati kita bahawa mati itu dia boleh datang pada bila-bila masa. Tuan-tuan, kita peringatkan lagi kita punya hati kita, selepas daripada kematian ni kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semuanya itu terkandung di dalam kedudukan ni. Semua yang kita duk baca, semua yang kita sebutkan sebelum ni, dia terkandung di dalam kedudukan ni. Apa dia? Muraqabah. Merasa diri dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata bahawasa muraqabah itu semulia-mulia maqamat. Dia adalah maqam ataupun kedudukan yang paling mulia, bila mana diri dia duk rasa senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi dia duduk dekat maqam ni dalam keadaan dia makrifah. Dia tahu. Dan bila kata tahu ni, dia rasa. Sebab itu kata ulama, man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tidak pernah rasa, maka dia tidak pernah mengetahui. Dan tuan, kerana tu orang yang duduk pada kedudukan muraqabah ni, dia duduk berasa Allah Subhanahu wa taala tengok dia. Dan tuan, akan terhasillah segala perangai-perangai yang elok-elok. Dan tuan, tu tanda bahawa dia mengetahui dan juga dia telah rasa akan kedudukan tersebut. Tapi kalau ada lagi berasa besar diri, tuan-tuan, tapi ada rasa lagi nak berkelahi dengan orang, tuan-tuan, itu belum lagi, dia tak rasa lagi. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang duduk dengan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Ta'ala haba' ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kata Allah, bila mana kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatma'innul qulub, maka hati kamu akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan tenang, tenang dalam segala keadaan, sama ada dia diberikan nikmat dia tenang, kemudian ketika mana dia dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan yang tenang. Kemudian dia kata, dan setinggi-tinggi tempat kediaman,
dan setinggi-tinggi darajat, dia kata. Tuan-tuan, siapa kedudukan muraqabah ni tinggi dan juga semulia-mulia maqam dan juga kedudukan. Tuan-tuan, bila mana satu orang dia duk berasa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa tu dia akan melakukan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan berasa malu serta takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita tengok Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, bila mana ada satu al-wufud, bila mana ada satu rombongan yang mai daripada negara yang begitu jauh, iaitulah Maghribi. Tuan-tuan, delegasi ini datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala di Madinah. Tuan-tuan, pasal apa mereka datang kepada Imam Malik bin Anas? Kerana mereka ada persoalan-persoalan agama yang mereka tak boleh nak jawab. Tuan-tuan, mereka dah cuba dah jawab sama-sama mereka, sama-sama ulama mereka. Tuan-tuan, tapi mereka tidak bertemu dengan jawapannya. Akhirnya salah seorang daripada mereka kata, apa kata? Kita himpunkan semua soalan-soalan yang kita keliru ni, kita bawa jumpa dengan Imam Darul Hijrah. Tuan-tuan, Imam Malik, dia punya gelaran dia adalah Imam Darul Hijrah. Dia adalah penguasa kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, pasal apa dia dipanggil sebagai penguasa kota Madinah? Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas, selama dia duduk dekat Madinah Al-Munawwarah, dia begitu beradab dekat kota Madinah. Pasal apa? Kerana Imam Malik kata, di bumi Madinah ini tertanamnya jasad yang sangat mulia. Tuan-tuan, siapa dia? Iaitulah jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, masya-Allah. Tuan-tuan, Imam Malik, nah. Dia duduk dekat Madinah ni dalam keadaan dia jaga adab-adab dia. Pasal apa? Kerana dia kata tertanamnya jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka bergeraklah delegasi ini daripada Maghribi ke Madinah. Lalu berjumpalah mereka dengan Imam Malik bin Anas, lalu diajukan soalan-soalan kepada dia. Tuan-tuan, bila diajukan soalan, Imam Malik baca daripada soalan nombor satu sampailah soalan yang terakhir. Tuan-tuan, apa kata Imam Malik bin Anas? Semua soalan yang engkau berikan kepada aku ni, aku tak tahu dan kau boleh bertanya dengan orang lain. Masya-Allah. Tuan-tuan, nah, orang ni mai jauh-jauh dengan harapan, nah, supaya Imam Malik bin Anas ni boleh jawab semua persoalan. Tapi kerana amanahnya Imam Malik bin Anas dengan ilmu. Tuan-tuan, sebab itu ada satu kaul Imam Malik, satu perkataan Imam Malik yang masyhur. Imam Malik kata, qawlu Allahu a'lam nisful ilmi, kata Imam Malik. Perkataan Allahu a'lam, maknanya apa ni, perkataan tak tahu dan hanya Allah yang maha mengetahui, nisful ilmi, ianya adalah sebahagian daripada ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, kita tak leh. Kalau orang tanya dengan kita, benda tu tak tahu, kita kena, kita cuba juga nak jawab. No? Dia cuba juga nak reka, dia cuba, tuan-tuan, ni tunjuk kata apa ni? Yang ni dalil kata apa ni? Dah dia tak tahu. Tuan-tuan, kalau dia benar dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan kata tak tahu. Bahkan sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana mereka nak berfatwa, mereka kata apa?
kaki kami di antara dunia dan juga akhirah, mereka kata. Dan tuan, maknanya apa? Mereka takut di dalam nak mengeluarkan sesuatu fatwa nak diberikan kepada orang ramai. Dan tuan, masya-Allah. Pasal apa depa ni berasa takut macam tu? Muraqabah, kerana duk berasa diri itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi kita itulah macam burung merak lebih kurang. Tuan, lebih kurang macam tu kan. Orang merak ni kalau dia nak apa ni, dia nak menyorok daripada orang, tuan-tuan, dia nak berlindung daripada orang, lepas dia apa ni, dia letak pala dia kat mana-mana, tak apa dah, tak apa dah, dia duk berasa selamat dah, tuan-tuan, padahal dia punya apa, pungkuk dia besar lagi kat belakang orang nampak. Tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan, kita lebih kurang macam tulah, kita duk berasa macam Allah Subhanahu Wa Taala ni tak perhati kat kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat sesuatu perkara tu kerana apa? Kerana orang tengok kepada kita. Tuan-tuan, maka hanya orang yang benar saja dia akan meninggalkan benda hak yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab dia Ihya'u Ulumiddin, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang boleh melakukan ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang salih. Tuan-tuan, bila boleh semayang, yang ni orang salih. Tuan-tuan, bila mana dia boleh mangkit pada tengah malam untuk bertahajud, yang ni orang salih. Tuan-tuan, dia boleh baca Al-Quranul Karim, yang ni adalah orang salih. Tuan-tuan, tapi Imam Ghazali kata, bila nak meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ni ni kena orang ni adalah orang yang siddiqin. Dia mestilah orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu berat. Berat. Berat pasal apa? Kerana larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, tuan-tuan, benda-benda tu semua adalah benda yang sesuai dengan hawa nafsu. Semuanya benda yang disukai oleh hawa nafsu. Dan kadang-kadang, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, dia akan mendatangkan keuntungan duniawi. Tuan-tuan, ni benda yang dilarang oleh Allah. Sebab itu dia tak akan boleh ditinggalkan. Melainkan orang itu siddiqin. Bila mana dia benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW kata, Huffatil jannatu bil makarih, kata Nabi. Syurga itu dia dipagar ia dengan makarih, dengan segala perkara-perkara yang tak sesuai dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, masya-Allah, syurga ni masya-Allah, tuan-tuan, dia dipagar dia, jalan dia ni makarih, iaitu lah dengan benda-benda yang tak disukai oleh hawa nafsu. Ni jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata, wa huffatin naru, manakala neraka itu dia dipagar dia bisyahawat, iaitulah dengan segala benda yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Dan tak sebab itu katanya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, dia kata apa? Meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah sedikit berat berbanding dengan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang yang muraqabah ni dia duk berasa Allah Taala tengok kat dia ni. Tuan-tuan, maka dia adalah orang yang sangat mulia pada sisi Allah. Macam Imam Malik bin Anas tadi. Tuan-tuan, walaupun dia tahu ini delegasi daripada Maghribi, depa ni datang jauh-jauh. Kalau aku tak boleh jawab, malu. Jatuh standard.
takkan orang ni nak mai jauh-jauh susah-susah. Kalau tidak aku ni seorang yang alim lagi faqih. Tuan-tuan, tapi Imam Malik bin Anas kerana amanah, kerana dia rasa dia senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Imam Malik kata apa? Allahu a'lam. Aku tak tahu. Nah, apa yang kamu tanya ni aku tak tahu. Tuan-tuan, ringkas cerita. Delegasi ini beri masa kepada Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan, akhirnya bila dah 2-3 hari, orang ni mai semula kepada Imam Malik bin Anas. Lalu Imam Malik hanya dapat menjawab hanya beberapa soalan daripada soalan-soalan yang banyak itu. Tuan-tuan, selebihnya Imam Malik kata apa? Allahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Tuan-tuan, sebab itu kata no, orang yang rasa diri dia dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, katanya pengarang pada kitab ni, dia semulia-mulia maqamat dan setinggi-tinggi tempat kediaman. Tuan-tuan, bila dia berasa Allah Ta'ala tengok dia, kemudian dia berasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang keluar daripada hati dia, semua benda hak baik-baik. Nah, sebab itu, berlaku zaman dulu, tuan-tuan, berlaku kepada seorang ulama. Namanya adalah Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Habib Abu Bakar Al-Adani bukan yang meninggal baru ni, tu baru ni, zaman lama ni. Nama dia Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, satu hari Habib Abu Bakar Al-Adani dia cerita, satu hari bila aku dah tamat pengajian aku dekat apa ni, dekat pusat pengajian, aku dah habis mengaji dah, dia kata, maka aku pun balik ke rumah. Lalu aku minta izin daripada ayahku. Ayah dia juga seorang ulama. Tuan-tuan, dia minta izin daripada ayah dia. Dia kata, wahai ayah, boleh tak saya nak pi ke kota Aden untuk melakukan kerja-kerja dakwah di sana? Boleh tak? Tuan-tuan, ayah dia kata apa? Ayah dia kata, boleh eh. Tapi hang kena melalui dulu beberapa ujian. Aku nak uji kamu dulu sebelum kamu nak pi dakwah ke kota Aden itu. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah, ulama terdahulu ni bila depa nak mengajak, bila mana depa nak berdakwah, tuan-tuan, depa ni akan mutqin terlebih dahulu. Mereka ni dipersiapkan terlebih dahulu. Mereka memperhalusi ilmu terlebih dahulu. Ni dulu ni. Tuan-tuan, sebab itu guru kami pesan, almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri, dia kata apa? Habib Salim kata, aku tak benarkan murid-murid aku ni, nah, selagi mana tak halus betul ilmu, aku tak benarkan kamu semua berda'wah. Setelah habis belajar, kamu dah perhalusi ilmu ni, aku benarkan, baru aku benarkan untuk kamu pi berda'wah. InsyaAllah. Sebab tu kami, tuan-tuan, masa dekat Yaman dulu ni, kat Ribatul Tarim, nah, selama mengaji tak boleh pakai serban. Serban tak boleh pakai. Dia sunnah. Dia sunnah. Cuma dia nak didik kita. Selama hang belajar ni, hang tok fakir. Sama lah orang macam orang ngaji pondok. Tak? Orang ngaji pondok ni, kita panggil dia tok fakir. Dan tak pasal apa? Tok fakir. Makan lebih kurang. Duduk pun lebih kurang. Hang ni tok fakir. Supaya apa? Dia menumpukan kepada pengajian dia. Supaya dia melalui proses-proses pengajian. Supaya dia melalui mujahadah-mujahadah. Kenapa? Kerana esok bila dia nak mengajak ni, dia bukan mengajak untuk cari makan. Itu dia. Dia mengajak ni kenapa? Nak membawa umat ni kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baik. Jadi Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adani dia kata, ayah ku uji aku. Dia kata, tuan-tuan, maka ayah dia kata, satu yang ujian dah. Hang keluar daripada rumah ni, kemudian hang pi cari benda yang paling hina, bawa mai jumpa dengan aku. Kalau hang berjaya bawa benda yang paling hina ni, maka aku izinkan kamu untuk pi berdakwah di kota Aden. Tuan-tuan, maka Habib Abu Bakar kata, aku keluar. Masa tu dia kata, aku baru, aku muda lagi.
aku baru tamat pengajian. Tuan-tuan, maka dia pun keluar daripada rumah dia. Tuan-tuan, mula-mula sekali dia jumpa siapa? Dia jumpa budak kecil. Dia tengok budak kecil ni, dia rasa ni benda hina kot. Pasal apa? Kerana budak kecil ni dia tak sembahyang. Kerana budak kecil dia bukan tahu apa. Dia hanya tahu nak seronok je. Tuan-tuan, maka dia pun ambil budak ni, dia pun bawa budak ni, nak bawa budak ni sebagai benda yang hina di hadapan ayah dia. Tuan-tuan, dalam perjalanan mai lintah dalam pala otak dia. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, "Ih," dia kata, "budak ni betul tak sembahyang. Budak ni betul dia tak beramal, lagu kita beramai. Tapi dia ni budak, nah, dia tak tahu apa-apa lagi. Dia tak ditaklifkan lagi dengan syarak ni. Silap-silap hari bulan. Dia ni jauh lebih mulia daripada aku." Betul ya? Budak. Kalau dia meninggal esok ni, dia lagi mulia daripada kita. Tuan-tuan, budak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ni, tuan-tuan, belum tentu lagi. Bahkan Nabi sebut berkenaan dengan ulama. Adanya ulama yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan berputarnya mereka di atas neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, lalu orang kat neraka tanya dengan ulama ni, "Awak jadi lagu ni?" Habis korang macam tu lah. Tuan-tuan, lalu kata si ulama ini, "Kami larang kamu melakukan perkara mungkar, kami sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Kami ajak kamu melakukan kebaikan, tapi kami sendiri meninggalkan kebaikan. Tuan-tuan, kerana itu kami diazab pada hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Masya-Allah. Nah, jadi budak-budak ni mulia. Jadi dia tak jadi, tuan-tuan, nak bawa budak ni. Dia berjalan lagi. Dia berjalan-jalan-jalan, jumpa pula dengan orang yang minum arak. Tuan-tuan, dia kata confirm sahih dah ni benda paling hina ni. Tuan-tuan, arak, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-khamru ummul khaba'ith." Arak itu adalah ibu bagi segala kejahatan. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana arak ni muskir. Dia benda yang memabukkan. Tuan-tuan, bila kita perhalusi lagi, mabuk lagu mana ni? Zahabal aql. Sehinggalah dia punya akal dia hilang. Tuan-tuan, ni benar. Apa ni arak ni? Tuan-tuan, jadi dia kata hak ni, jenis mentah kedarah arak ni, benda hak paling hina. Tuan-tuan, dia ambil tangan orang yang minum arak ni, dia bawa. Tuan-tuan, tengah-tengah duk bawa lintah lagi dalam kepala. Dia kata apa? Dia kata, "Betul orang ni, dia minum arak. Tapi siapa tahu, kalau dia bertaubat lepas-lepas ni, taubat dia lebih diterima oleh Allah berbanding dengan taubat aku. Aku kan dah belajar, ada orang yang pengakhiran hidup dia hina, ada juga orang yang pengakhiran hidup dia sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Tuan-tuan, maka dia tak jadi bawa benda ni, hak yang paling hina. Tak apa, dia berjalan lagi. Tuan-tuan, dia berjalan-jalan lagi. Tuan-tuan, akhirnya dia jumpa apa? Dia jumpa bangkai. Tuan-tuan, bangkai ni bukan ada kaitan apa-apa. Tuan-tuan, natang bukannya ada apa-apa. Tuan-tuan, bahkan Allah Ta'ala pun sifatkan orang yang tak reti bersyukur, orang yang tak meletakkan dirinya sebagai hamba kepada Allah, Allah Ta'ala nisbahkan mereka ni dengan binatang ternak. Dan tuan, Allah Ta'ala kata apa? "Ula'ika kal an'am bal hum adhal." Mereka itu tak ubah seperti binatang ternak, kata Allah, bahkan lebih sesat daripada tu. Dan tuan, nah, bangkai bukan ada apa. Nah, bahkan Allah Ta'ala pun menyamakan orang yang jenis-jenis macam ni dengan binatang ternak, bahkan jauh lebih hina daripada tu. Tuan-tuan, dia bawa bangkai ni, bawa-bawa bangkai mai lintah lagi dekat dalam pala. Tuan-tuan, dia lintah apa? Dia kata apa? Dia kata, "Hak ni betul bangkai, tapi korang-korang, bangkai ni esok tidak akan dipersoal oleh Allah Ta'ala.
Korang-korang bangkai ni esok tak akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Tapi aku ni esok akan dihisap oleh Allah. Esok-esok ni aku akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Eh, dia kata, ni bukan benda hina. Akhirnya dia putus asa, tuan-tuan. Tak tahu apa nak bawa benda hina depan ayah dia. Tuan-tuan, dia pun balik. Dia balik, dia cerita daripada mula sampailah akhir perjalanan dia. Dan tuan, akhirnya ayah dia kata apa? Azin tulak. Mula pada saat ni, aku izinkan kamu untuk berdakwah ke kota Eden. Dan tuan, rupa-rupanya apa? Ayah dia nak tengok hang mengaji lama, hang ilmu banyak. Nak tengok praktikalnya macam mana. Nak tengok dari segi amalannya macam mana. Hang ilmu banyak. Tuan-tuan, jadi betul lah dia ni orang yang alim. Alim pasal apa? Tuan-tuan, semuanya lintasan tu lintasan yang baik. Tuan-tuan, dia pun tak pernah rendah kepada orang. Malah dia memuhasabah balik diri dia. Tuan-tuan, inilah dia orang yang duduk pada kedudukan muraqabah yang senantiasa diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, dan setinggi-tinggi darjat. Tuan-tuan, tinggi darjat orang yang rasa diri dia dimuraqabah oleh Allah. Mana kan tidak, tuan-tuan? Nah, kalau dia berjalan itu selama dia berjalan atas muka bumi ni, tuan-tuan, hati dia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala sebut siapa dia hamba Allah atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, lagu mana? Alladzina yamshuna fil ardi haunan. Dia berjalan atas muka bumi ini dalam keadaan haunan. Dia merendahkan diri dia. Tuan-tuan, pasal apa dia duk rendahkan diri dia? Tuan-tuan, dia faham. Dia hamba kepada Allah. Dia tahu Allah tak suka dengan takabur ni. No. Takabur ni pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang pakai daripada pakaian aku, kata Allah. Tentang salah satu daripada pakaian Allah, mutakabbir. Dia itu yang membesarkan diri dia. Tentang yang pakai pakaian Allah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tarik dia untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, dan setinggi-tinggi darjat, tuan-tuan, hamba Allah tadi siapa dia? Dia berjalan atas muka bumi ni haunan, dalam keadaan dia merendah diri. Dahlah macam tu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuan-tuan, ni payah nak buat ni. Apabila orang berkeras dengan dia, apabila orang menghina dia, apabila orang tak suka kepada dia, qalu salama, dia akan balas dengan perkataan-perkataan yang baik. Oh, ni payah. Tuan-tuan, ni payah ni. Kan? Kita pun dulu masa mengaji, kita tahu Arab duk tipu kita, kita gaduh dengan Arab. Sampai satu peringkat dah geram sangat. Geram, Arab kadang-kadang suka nipu kita. Benda tu pula benda besar, benda penting. Lala sekali kita kata apa? Antal hayawan. Hang ni netang sungguh. Tak patah tu. Punya kita payahlah hak ni. Melainkan apa? Tadi kita sebut siddiqin. Iaitulah orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dia kata, dan iaitu maqam ihsan. Dan tu muraqabah ni, katanya pengarang pada kitab ni, inilah maqam ihsan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diisyarat kepadanya dengan sabdanya alaihi salatu wassalam, yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu,
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan tuan, ni kedudukan yang paling baik, yang paling tinggi. Dan tuan, sebab itu bila Jibril tanya dengan Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Hei Muhammad, khabarkan kepada aku apa itu ihsan. Dan tuan, lalu Nabi kata, ihsan tu hak ni. Bermula ihsan itu bahawa engkau ibadat akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau lihat akan dia. Ni mahai. Dia ibadatkan lagu kita. Kita Allahu Akbar dalam pala sampai belacan. Dalam pala ayak kat rumah dah keluar lah belum ni. Contoh. Dalam pala lintas macam-macam mai. Padahal tuan-tuan, dia sebut apa tadi ni? Allahu Akbar. Dan tuan, dalam kitab fiqh kata, bila mana dia dah mula takbiratul ihram, maka haram dia melakukan kebiasaan yang dia lakukan di luar daripada sembahyang. Dah Allahu Akbar tak boleh makan. Dah Allahu Akbar tak boleh minum. Sembang tak boleh. Semua tak boleh. Malah kata ulama, dia saja-saja nak keluar daripada sembahyang dia, haram, berdosa besar dia. Tuan-tuan, sebab itu kata Babalah Sarah Al-Fatani dalam kitab dia Tazkiratul Ghaflah fi Bayan Asraris Salah. Tuan-tuan, Babalah Sarah kata apa? Takbiratul ihram itu adalah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati kamu. Sebab itu kita kata Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi tak, kita sembahyang macam biasa, tak tahu apa ni yang dia teringat dalam sembahyang dah, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Habis dah, cepat sungguh tu. Lah ni masa cepat berlalu, dia kata nak kiamat dah. Tuan-tuan, dia berasa cepat lah tu. Tak cepat apa, yang dia duk ingat takbir tadi dengan salam tu saja. Berasa cepat lah. InsyaAllah. Tuan-tuan, jadi dia kata Nabi SAW kata, bermula ihsan itu bahawa engkau ibadat akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau lihat akan dia. Tuan-tuan, macam mana kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengok kita beribadat pada dia? Tuan-tuan, macam mana gamaknya kalau kita ni boleh melihat kepada sang pencipta alam ni? Tuan-tuan, jangan kata tu, depan raja pun punya disiplin kita. Tuan-tuan, depan VVIP pun punya kita jaga akhlak kita. Tuan-tuan, ini kan pula dengan sahibud dunia. Ini kan pula dengan tuan empunya dunia. Kalaulah kita dapat melihat dia, tuan-tuan, ibadat kita sangat-sangat ibadat yang berkualiti kita akan buat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, maka jika tidak melihat engkau akan dia, maka bahawasanya, ingat kata Nabi, bila mana apa ni ibadat engkau seolah-olah engkau lihat akan dia, yakni Allah. Maka jika tidak melihat engkau, memang kita tak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bahawasanya melihat ia akan dikau. Dan tuan, ni kedudukan orang yang ihsan, muraqabah. Dan tuan, dia ibadat seolah-olah dia tengok pada Allah, sekalipun dia tak tengok Allah Ta'ala, tapi dia duk berasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memerhatikan setiap daripada gerak-geri dia. Dia kata lagi, dan tiap-tiap seseorang daripada orang yang beriman dengan bahawasa Allah Ta'ala tidak sembunyi atasnya oleh sesuatu pada bumi dan tidak pula pada langit. Hak ni kita akan terang pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah Ta'ala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana ma akhtana wa ma ta'amudana wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna, anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lam.